Oke. Okay. Kita makan ya. Mantap. Ayamnya empuk. Kita jalan-jalan ke Tanah Abang ya. Iya. Po, hari ini bajunya berbunga-bunga gini, Po. Iya dong, gua kan harus berbunga-bunga terus. Bunga-bunga seneng ya? Iya. Waduh, Po, Tanah Abang, Po. Ternyata Tanah Abang enak juga kalau kita jalan kaki. Iya. Mumpung kita lagi ada di Tanah Abang, gimana kalau kita cari makanan-makanan Arab? Nah, kebetulan biasanya kalau di Tanah Abang itu kan jualannya oleh-oleh dari Arab tuh. Nah, itu dia. Gimana kalau saatnya kalau kita banding ke makanan Arab? Makanan Arabnya? Iya. Oh, oke. Okay. Ya udah, saatnya kita banding-banding. Ini dia banding-banding ke. Banding-banding ke. Nah, sekarang ada di hadapan kita ada nasi kebuli. Nasi kebuli. Mbak, ini rada coklat, ini rada lebih ke krem. Nah, kalau gua rasa mah tetap sama. Beda, mungkin Bo. Ini gula merah nih pakai gula putih. Ya udah, sekarang kita eksekusi gimana kalau kita eksekusi nasi kebulinya? Yang pertama ayam dulu. Ayam ya. Dulu. Nih pemirsa, lihat. Ini dari Jalan Haji Lontar, ini Haji Mansur. Ayamnya, diungkep ayamnya. Ini kayaknya lebih dibakar. Nah, terus nasinya juga, ini kayaknya banyak rempah nih. Yang itu lebih kuning. Yang ini lebih, tadi ya kita lihat ya, warna-warni. Cuman ini pakai acar, ini enggak. Ini sambelnya. Sambelnya, ini sambelnya banyak sambel setannya nih. Oke, yuk. Yaudah, punya pol apa dulu ya? Punya gue dulu ya. Oke. Oh, lihat pemirsa nasinya panjang-panjang ya. Ada cengkehnya. Ini cengkehnya nih. Ini cengkehnya. Ini ya, walaupun dia pakai bagian dada, tapi tetap empuk. Nggak keras ketika dipotong. Kita cobain sekarang. Oke, Po. Ini udah kita cobain. Oke, alright. Sekarang Po cobain punya aku. Ini nih yang di jalan Kiai Haji Mansur. Kiai Haji Mansur. Siap. Tampilannya lebih menarik ya. Di atasnya tuh ada kismi. Emang biasanya nasi kebuli ada kismisnya? Yes, tapi aku di sini tidak menemukan kismi. Ada cengkeh utuh. Ada cengkehnya. Oke. Okay. Kita makan ya. Mantap. Ayamnya empuk. Sambal. Lebih unik. Karena ada rasa kismisnya.
Terus nasinya nih unik banget. Uniknya karena ada rasa kayak asap. Bener gak? Iya. Iya kan? Dia lebih dominan si rempah-rempahnya ya. Mm-hmm. Kalau ini lebih dominan kaldunya. Ya. Nah ini nasi kebulinya kan rasa ayam, ya kan? Mm. Pakai daging ayam. Nah sekarang kita cobain yang pakai. Sushi. Nih.
Makan.